السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, siapa pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bincangkan tentang perilaku mukmin di kalangan penyokong Firaun ini ataupun menteri Firaun ini. Kita balik kepada ayat 43, 44 dan 45 iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah." وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكروا وهاق بآل فرعون سوء العذاب شرك الله العظيم. Sudah pasti apa yang kamu seru aku agar beriman kepadanya tidak akan dapat memperkenankan seruan apa pun baik di dunia ataupun di akhirat, dan semuanya kita kembali kepada Allah, dan semuanya orang-orang yang melampaui batas, maka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat pada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyalahkan urusanku kepada Allah. Semuanya Allah memelihara akan hamba-hambanya, maka Allah meliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Tuan dan Allah sekalian, ini kata-kata seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak syak, dia tidak ragu bahawa apa yang kamu seru, apa yang kamu ajak aku supaya mengikutinya, tidak ada dapat mempengaruhi apa pun. Dia tidak akan dapat memberi bantuan kepada aku sedikit pun di dunia dan tidak pula di akhirat. Dan ditekankan di sini, wa anna maraddana ila Allah. Semuanya tempat kembali kita hanyalah kepada Allah. Tengok keyakinan tauhid dalam diri, aqidah yang murni dalam diri. Dia tidak peduli lagi dengan apa tindakan yang bakal dikenakan Fir'aun kepada ini. Tentu ini mulia Allah sekalian. Sebelum ni dia telah menyembunyikan iman dalam hati, tapi sekarang kerana kasih sayangnya kepada kaumnya, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, menyebabkan ditumpahkan perasaan itu. Kini dia tidak bimbang lagi apa tindakan hukuman yang akan dikenakan. Semua orang sedia maklum kezaliman Fir'aun ni. Lama kelamaan kalian akan ingat apa yang aku katakan ni. Aku serahkan urusan aku kepada Allah. Apa juga bala bencana yang akan menimpa aku, aku telah pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang teguh imannya, dia nampaknya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi atas dirinya. Malahan dia merasa satu yang menekan dalam dirinya kalau dia tidak menyampaikan kebenaran tersebut. Sekarang dia sudah betul-betul pasti hukuman akan dikenakan kepadanya, dan dalam kepala bila nak dikenakan, lebih baiklah bercakap benar-benar itu sekalipun pahit. Tuan-tuan dimulai kepada serian. Nampaknya ini namanya boleh kita gambarkan sebagai melihat dengan mata hati, melihat dengan mata akal. Susah bagi orang yang rajin berlumah dengan maksiat untuk melihat dengan mata akal. Mata akalnya sudah buta. Kalau orang yang mata hatinya bersih, rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar, maka dia akan melihat Allah beri kepadanya mata hatinya berfungsi dengan betul. Sebab kita lihat kadang-kadang orang buta, tapi hatinya masya Allah bersih, baik, celik, celik mata hati namanya. Kalau dikaitkan tuan-tuan yang rahmati dan dikasih Allah sekalian, ni orang yang Allah beri firasat kepada ini. Firasat disebut dalam hadis Nabi, "Taqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Dahulu kita pernah kisahkan tentang seorang hakim yang terkemuka pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai kepada Muawiyah, namanya Shuraih bin Harith al-Kindi. Ini merupakan seorang yang melihat dengan mata hati. Hukumannya semua tepat. 60 tahun dia jadi hakim tertinggi kerajaan Islam. Keputusannya semua diterima redha oleh presiden-presiden ini, khalifah-khalifah umat Islam. Kenapa? Kerana orang seperti ini ada
mata hati yang bersih. Bersih mindanya, maka Allah ilhamkan kepadanya berbagai-bagai perkara. Dia tidak takut lagi. Kerana dia sudah nampak syurga dipuntukkan untuk orang yang taat dan saleh seperti ini. Tuan-tuan, kita ingat satu kisah yang dikemukakan dalam kitab-kitab hadis, contohnya Siyar Alamin Nubala. Kisah tentang Abu Yusuf dan anak dan gurunya Imam Abu Hanifah. Ni Abu Yusuf ni meninggal sekitar 180 Hijrah. Ini ulama kurang kedua Hijrah. Ni Imam Abu Hanifah, gurunya, yang wafat sekitar tahun 150 Hijrah. Hari ataupun tahun Abu Hanifah wafat, itulah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Contoh ni boleh tak pasalian. Abu Yusuf ni adalah murid kanan kepada Abu Hanifah. Beliau bercerita, masa ayahku wafat, lalu ibuku selalu bawa aku pergi ke kedai tukang jahit untuk belajar menjahit. Setiap kali aku pergi ke kedai jahit, aku akan melalui majlis Imam Abu Hanifah. Aku duduk untuk dengar pengajaran yang disampaikan. Bila ibuku melihat aku di situ, lalu ibuku segera datang mengheret aku, mengeluarkan aku dari majlis dan bawa aku ke kedai menjahit. Satu hari aku putuskan untuk meninggalkan kursus menjahit kerana aku nak hadir dalam kuliah yang disampaikan oleh tuan guru yang mulia ini, Abu Hanifah. Aku nak semasa berada di situ. Tak lama kemudian ibuku datang kepada tuan guru Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah, guru yang sedang mengajar. Habis majlis, dia jumpa, dia marah-marah, bentak-bentak kepada orang ini. Ibu berkata kepada Abu Hanifah, budak ni anak yatim, kami tak ada apa-apa pun. Hasil pekerjaan yang aku lakukan hanyalah memintal benang. Oleh itu aku nak diwarisi ilmu menjahit ni supaya boleh membiayai hidupnya. Tapi sekarang kau telah merosakkan hidup anakku. Meninggi suara daripada Abu Hanifah, tuan-tuan. Abu Hanifah ni seorang alim yang warak, yang saleh, tawadhu. Dia berkata, tenanglah puan, dia sekarang sedang belajar agama. Nanti kalau dia istiqamah belajar agama, dia akan menyantap faluzat bercampur dengan minyak gajus. Makanan yang Abu Hanifah sebut ni merupakan satu kek mewah yang hanya dimakan oleh raja-raja dan orang kaya. Tuan-tuan ni boleh kakak sekalian. Tapi ibu ni menjadi semakin marah. Dia berkata, engkau ni orang tua yang sudah nyanyuk. Dia bangkit meninggalkan majlis Abu Hanifah menghirit anaknya. Tuan-tuan ni boleh kakak sekalian. Abu Hanifah ni rupanya dia memiliki firasat, tuan-tuan. Dia melihat dengan mata akal, bukan lihat dengan mata kosong macam kita orang-orang awam ni. Abu Yusuf ni terus mencatat kejayaan demi kejayaan. Saban hari namanya makin masyhur sebagai pakar fiqah dan juga hadis yang amat disegani. Apabila Khalifah Al-Hadi menubuhkan jabatan khusus dan kerajaan yang dinamakan sebagai Qadhi Qudah, Khalifah segera merujuk kepada Abu Yusuf untuk memangku jabatan tersebut. Maka jadilah Abu Yusuf ni hakim agung yang pertama di dunia. Seluruh negeri di bawah jajahan kerajaan Islam Abbasiyah yang meliputi sepertiga dunia, semuanya berada dalam rekod pemerintahan Qadhi Qudah. Qadhi Qudah ni jadi hakim tertinggi. Sehinggalah sampai masa kepada pemerintahan Harun al-Rashid. Ini khalifah yang datang selepas itu. Abu Yusuf berkata, satu hari ketika aku sama Harun al-Rashid, tiba-tiba dihidangkan di hadapanku sebuah kek mewah. Aku tak mengenali kek ini kerana belum pernah menjamahnya seumur hidupku. Aku bertanya kepada Harun al-Rashid, khalifah Amirul Mukminin, apa makanannya, apa namanya ni Amirul Mukminin, saya tak pernah jumpa. Jawapan Amirul Mukminin Harun al-Rashid, wahai tuan guru Abu Yusuf, inilah dia faluzaj bercampur minyak gajus. Masya Allah, dengar kata-kata ini Abu Yusuf pun tersenyum sendirian. Amirul Mukminin khalifah Harun al-Rashid tanya, kenapa tuan guru senyum? Abu ni dulu pemimpin Islam amat hormat pada ulama-ulama mereka, menghargai, letakkan dalam majlis, mendengar kata-kata halal haram mesti patuh kepada ketapan disampaikan oleh orang alim. Itu sebab negara mereka maju, melintas bertiga dunia, kerajaan yang paling besar pada waktu itu, seumpama Amerika pada hari ini, tuan-tuan. Abu Yusuf berkata, tak ada apa-apa tuan, tuanku. Khalifah merayu padanya, beritahulah padaku hai tuan guru, apa yang menyebabkan kau sedang persoalan diri ini. Mendengar kata-kata itu, Harun al-Rashid pun menjadi sangat terbuja. Bila Abu Yusuf buka kisah 40-50 tahun yang lalu, barulah Harun al-Rashid menjadi termenung seorang ini. Lalu dia telah berkata, semuanya ilmu dapat memanfaatkan dan mengangkat darjat manusia. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah, tuan guru kepada tuan guru. Beliau telah melihat dengan mata hatinya apa-apa yang tidak dilihat oleh mata kepalanya. Tuan-tuan lihat kan, ini adalah mata hati yang Allah beri, cerdik, dapat lihat benda-benda yang berlaku yang hebat. Inilah kisah yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Siyar Alamin Nubala, begitu juga Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah.
kata kata Harun Rashid dulu merupakan seorang alim yang cintakan kepada para ulama. Dia berkata, Abu Hanifah telah melihat dengan mata hatinya satu benda yang tidak dilihat oleh mata kepala. Maka tuan-tuan, inilah dia seorang yang hebat. Sampai ke satu tahap, perjuangan itu mesti dijelaskan, diterangkan kepada sesiapa, meskipun nyawa menjadi tebusannya. Dan Allah gambarkan di hujung ayat ni, Fir'aun nak menganiayanya, tapi faqahullahu sayyati ma makaru, faqahullahu sayyati ma makaru. Allah SWT nampaknya Allah SWT maha berkuasa, melindungi, maka penganiayaan yang dirancang terhadap beliau tidak berhasil. Ibn Kathir menjelaskan bahawa lelaki yang beriman ini telah dipelihara Allah SWT dari maksud jahat Fir'aun. Dia cari dia di mana sahaja tidak bertemu. Qatadah mula berkata bahawa dia adalah seorang Qinti yang sebangsa dengan Fir'aun. Dia berjaya melepaskan diri dari pencarian Fir'aun itu bersama-sama berangkat dengan Musa ketika Bani Israel dipimpin oleh Musa untuk menyeberangi laut dan melepasi sempadan yang nak ditangkap oleh Fir'aun dan tentunya. Muqatil pula berkata, setelah kata-kata yang tajam dikeluarkan yang benar-benar bertentangan dengan prinsip Fir'aun, bermaksudlah Fir'aun usahlah hendak membunuhnya. Setelah mendengar itu, dia pun melarikan diri. Ada yang mengatakan dia bersembunyi di gunung, tapi Fir'aun mencari dengan tenteranya tidak bertemu. Jadi semua ini dapatlah kita fahami, perjuangan berasaskan kepada keyakinan. Bayangkan keluarga Fir'aun ada yang berpihak kepada Nabi Musa dan mengikut dakwah Nabi Musa, sedangkan ada pula di kalangan pengikut Nabi Musa, sepupu Nabi Musa sendiri seperti Karun, akhirnya belot dan mengikut Fir'aun. Masya Allah, hidayah ini memanglah urusan Allah SWT. Tuan-tuan, usahlah untuk mendapatkannya. Ini ayat mengajar kita betapa penting mengurat bab pendidikan Islam, kerana kita melorongkan diri kita, anak-anak kita kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri Fir'aun yang pernah kita baca kisahnya di hujung surat Tahrim dulu, bernama Asia ni, membela Fir'aun, membela dan Musa sampai besar. Sedangkan isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mengambil peduli ajaran suami mereka. Di hujung ayat ni Allah SWT sebutkan, jelaskan kepada kita pada ayat yang ke-45 ni, kita dapat lihat Allah SWT menggambarkan kedudukan Fir'aun akhirnya. وَقَالَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَهَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Maka diselamatkanlah orang beriman ni kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Azab yang buruk yang macam mana tuan-tuan? Ayat yang seterusnya, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ini Allah gambarkan kepada mereka, nampakkan neraka pada waktu pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi Allah berfirman mengingatkan orang macam Fir'aun ni akan dikenakan azab yang amat buruk. Di dunia kamu bangga, kamu zalimi orang lain, kamu tunjukkan ketuanan kehebatan kamu. Sekarang tenggelamlah kamu di tengah lautan. Kemudian berpindah pula ke neraka Jahim. Sungguhnya kepada roh-roh mereka ni akan dinampakkan neraka pada waktu pagi dan petang dalam kubur nanti, sampailah hari kiamat. Bila hari kiamat telah pun datang, roh dan jasad mereka akan diumbankan ke dalam neraka. Wa yauma taqumu as-sa'atu wa adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. Bila berlakunya hari kiamat nanti, maka masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang pedih. Azab yang paling pedih dan hukuman yang paling keras. Ayat ini merupakan satu dasar pokok dalam pengambilan dalil oleh Ahlu Sunnah bahawa adanya azab di alam barzakh. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Ahlu Sunnah bersepakat mengatakan adanya azab di alam barzakh. Tapi terdapat satu pertanyaan, iaitu tidak dapat disangsikan lagi bahawa ayat ini merupakan ayat makkiyah. Dengan ayat ini mengambil dalil tentang azab di alam barzakh. Imam Ahmad telah pun mengatakan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa seorang Yahudi perempuan dahulu bekerja dengan Aisyah ni, setiap kali Aisyah melakukan, Aisyah radhiyallahu anha melakukan buatan yang baik kepada beliau,
maka orang Yahudi, wanita ini akan mengatakan, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Lalu Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW datang menemuiku, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah terdapat azab dalam kubur sebelum berlakunya kiamat? Baginda menjawab, siapa yang berkata demikian, wahai Aisyah? Aisyah telah pun menjawab wanita Yahudi itu, setiap kali aku melakukan perbuatan baik padanya, dia berkata, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Tuan-tuan, nanti kita lihat lanjutan daripada perkara ini. Kerana azab kubur ni pun satu benda yang ditolak oleh golongan menggunakan akal ni, dengan mengatakan bahawa hadis-hadis berkaitan azab kubur ni merupakan hadis-hadis ahad. Kita akan patahkan hujah mereka dalam kuliah akan datang, izin Allah SWT. Kali ini merupakan perkara yang warid dalam ayat Allah yang telah kita bincangkan tadi, ayat Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alayha wudu'a wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'at wa adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Ini Allah gambarkan bahawa api dinyalakan di depan mereka pagi dan petang. Api kat mana pula? Kemudian kenapa Allah sebut yawma taqumu sa'at? Bila berlaku kiamat nanti, umbankan mereka ke dalam neraka. Jadi merupakan satu perhentian yang akan kita semua lalui. Kubur merupakan taman di taman-taman syurga ataupun liang daripada liang neraka, seperti yang disebut Nabi SAW. Kita akan huraikan perkara ini dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.